tukang gas. Orangnya udah tua. Ini ada siapa nih? Soal aturan larangan penggunaan kantong plastik, Bu. Sudah tahu. Sudah tahu. Ibu, sejauh ini Ibu udah nerapin belum, Bu, aturan itu? Kenapa, Bu, alasannya, Bu? Alasannya kita kalau nggak bisa, nggak pakai kantong, kita nggak bisa nempatin kayak rawit kayak gini, kalau nggak pakai kantong, belum bisa. Sekarang sedangkan kertas sudah nggak ada. Kertas sudah jarang, ya, Bu, ya? Kertas koran nggak ada sekarang. Ada yang baca koran sekarang. Udah jarang, ya, Bu, ya? Ada, tapi jarang. Itu susah nyarinya, koran bekas. Kalau Ibu sendiri, solusi dari Ibu seperti apa sih, Bu, maksudnya, Bu? Pengennya gitu. Seandainya nggak dipakai kantong. Plastik, ya. Apakah harus ada disediain gitu-gitu? Gantinya kantong, semacam kantong, tapi yang bisa hancur gitu loh. Oh, gitu. Sekali pakai gitu, ya? Ini kan kantong kan nggak bisa hancur. Kalau misalnya ada yang sekali hancur kan bisa dihancurin. Dipakein gitu, ya? Atau mungkin diganti dengan plastik, kantong plastik yang terbuat dari kain gitu. Jadi bisa dipakai lagi gitu. Cuman kalau untuk kita tuh kalau nggak ada kantong tuh susah sebenarnya. Ini untuk tempatin misalnya beli soon, beli berapa kan nggak bisa di... Nggak bisa ditempatin gitu, ya? Nggak bisa diletakin gitu. Nah, kalau misalnya kalau kayak di supermarket itu kan udah dipak-pakin. Oh iya, udah ada tempatnya gitu, ya? Kayak gini kan emang belum dipakin. Tapi kan nggak bisa kalau nggak ada kantong. Mbak, tahu nggak, Mbak, soal kebijakan larangan penggunaan kantong plastik? Udah tahu. Mbak, sejauh ini Mbak sendiri udah menerapkan itu belum? Belum, ya? Belum. Alasannya apa, Mbak? Alasannya? Masih ribet nggak bawa kantong. Oh, masih ribet nggak bawa kantong, ya? Begitupun dengan pengunjung mungkin yang ribet, ya? Kalau misalkan penerapan itu benar diterapkan, Mbak setuju nggak sih? Setuju aja, ya? Tapi kalau Mbak sendiri masih menyediakan kantong plastik? Sejauh ini masih, ya. Nah, nantinya kalau misalkan itu udah ditegaskan, ini kan udah benar-benar ditegaskan nih tanggal 1 Juli kemarin. Apakah kantong plastik dari Mbak sendiri udah akan dihilangkan atau gimana, Mbak? Tergantung Masnya. Tergantung Masnya. Kita aja. Oh gitu. Tapi sejauh ini masih pakai kantong plastik, ya, Mbak?